Oke, hari ini kita akan mencoba memisahkan PS warna dengan PS bening ya. Ini campuran PS warna, ini biasa ada di lapakan. Kita coba sortir sederhana aja. Misalkan PS warna, PS bening. Ya ini PS warna. Ya ini juga sama PS warna dan itu adalah PS bening. Ya. Ini PS bening. Kalau ini masuknya PS warna karena PC itu. Ya. Warna saja. Paling ini nanti yang terpisah CD. Ya, ini CD ya. Dipisah tersendiri. Ini PS bening bekas itu. Pulpen, kemudian ini PC galon, ini dipisah tersendiri. PS warna seperti ini sortirannya. Jadi PC kemudian AS
PS yang berwarna juga masuk di sini, PS warna. Kemudian ada juga seperti pad masuk di sini. Sedangkan ini adalah PS bening. Ini semua yang benar. Tapi jangan salah, di sini juga di nah juga ada yang bening, tapi ini bukan PS, ini jenis PC. Ini khusus PS aja. Pokoknya kalau PS sebenarnya kalau diuji menggunakan bensin ini agak lengket gitu untuk PS. Kalau secara sederhananya pokoknya untuk PS lebih ke produk-produk yang tipis seperti ini. Kebanyakan produk seperti ini. Ini untuk jenis PS bening. Oke, teman-teman, itulah cara memilah plastik kristal atau kita menyebutnya PS bening dan PS warna. Selain itu juga kita bisa memilah jenis kaset CD dan PC galon ya. Oke, salam lestari, selamatkan Indonesia dari sampah plastik dengan cara kita bijak kelola sampah plastik. Ayo mendaur ulang, jangan lupa tetap semangat.